Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bang Emet sang pelancong. Kali ini Bang Emet lagi nggak enak badan, pulang dari rumah sakit. Harus minum obat, tapi mesti makan dulu. Nah, berhubung nggak enak badan, Bang Emet mesti cari yang anget-anget. Cari apa? Nah, yuk kita lihat. Pilihan kali ini jatuh ke sop kambing di Sate Tegal Pak Sinur. Lokasinya di Srengseng, jajaran SMA 112 ke arah Lampu Merah Srengseng. Nah, kali ini Bang Emet dan Nyonya pesan ini, sate kambing dan sop kambing. Selain sate, sop kambing di sini juga recommended. Soalnya, dagingnya banyak. Nggak kayak beberapa warung sate atau sop kambing lainnya yang kebanyakan sayur, tulang, dan gajihnya daripada dagingnya. Tuh, lihat aja. Banyak kan? Rasa sopnya juga maknyus. Cocok buat yang lagi berasa meriang atau nggak enak badan. Terus, dagingnya pun empuk. Dari kambing muda kayaknya. Dari sisi porsi, mantap lah pokoknya. Nggak nyesel. Nah, Anda tim makan soto dicampur atau dipisah nasinya? Kalau Bang Emet sih selalu begini. Sebagian nasi ditaruh di sop, sebagian sop ditaruh di piring nasi. Jadi, serasa makan dua porsi. Mantap guys. Kalau kepedesan keringatan gini, berarti Bang Emet makan. Kalau nggak keringatan, berarti nggak makan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.